Kebersamaan, damai, sejahtera. Ternyata nasib saya berada di Bandar Lampung, di sisi acara. Allah subhanahu takdirkan ada orang datang, datang dari pembunuhan. Saya bisa selamat karena Allah takdirkan saya angkat tangan di dua sisi, ke depan leher dan dada, dan tusukan cukup keras, cukup kuat, sampai separuh siku masuk ke dalam. Cukup dalam. Tapi alhamdulillah di tangan saya patah di leher. Patah. Sambil batah pisaunya. Saya sendiri yang lepaskan pisaunya yang sudah batah di dalam, saya keluarkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pelajaran baru bagi saya. Mudah-mudahan Indonesia tetap bisa menjaga nikmat aman, sejahtera, dan kita bersatu untuk memperjuangkan Al-Quran di negeri kita Indonesia tercinta.